Muda. Dari Tunas Muda nomor punggung 20 melakukan servis yang sangat baik tadi di 7.49 diangkat coba nomor 20 di otak atik nomor 13 melakukan percobaan. Wow, pen untuk Tunas Muda 2-1. Nomor punggung 20 kembali melakukan servis yang sangat cantik tadi diterima oleh nomor 5 dicoba. Keren sekali pindah pemain pun terjadi 2-2. Ancang-ancang nomor punggung 10 sudah dilakukan servis yang sangat baik. Nomor 20 yang dituju diangkat oleh nomor 2 dipukul. Oh, ditipu saja. Poin 3-2. Garuda Muda RBT melalui nomor punggung 10 sudah melaksanakan dengan baik tadi. Bola di otak-atik masih bisa ditahan. Oh, sangat cantik Bung. Cantik sekali bermain pada sore hari ini. Apa yang terjadi? Masih belum ada yang bisa mematikan. Oh, cuma sangat keras namun bisa dikembalikan. Poin 4-2. Kembali nomor punggung 10 dari Garuda Muda. Ancang-ancang dia melakukan servis dengan sangat baik. Nomor 13 dituju tadi diangkat nomor 7 dipukul nomor 9. Oh, masih bisa dihalaui. Angkat lagi nomor 7 dicoba nomor 2. Wow, masih bisa dikembalikan. Sangat-sangat romantis. Nampaknya pukulan ketiga ini tidak bisa dikembalikan sehingga menjadi pindah poin 3-4. Untuk sekarang Tunas Muda nomor 7 ancang-ancang dia melakukan servis yang sangat baik tadi. Nomor 7 dituju angkat nomor 3 dicoba pukul namun ditipu saja. Diangkat laut di otak atik bola di atas udara. Oh, cantik. Cantik sekali Mun. Iya, nomor 2. Poin pertama untuk Tunas Muda 4-0. Oh, Tunas Muda nomor 7 melakukan servis yang sangat cantik tadi sudah dilakukan. Oh, cantik sekali. Apa yang terjadi? Teks kita poin 5-4. Kembali saudaraku nomor 3 dari Garuda Muda melakukan servis sangat cantik. Nomor 20 tadi dituju diangkat nomor 7 dipukul oleh nomor 13. Masih bisa ditahan oleh Garuda Muda tadi dicoba balas. Oh, penipuan yang hakiki sangat menarik sekali. Bola coba ditenangkan di udara dipukul tidak ada. Oh, poin untuk Garuda Muda 6-4. Kembali Garuda Muda nomor punggung 3 melakukan servis yang sangat cantik tadi diambil oleh nomor 18 diangkat. Oh, ditipu saja oleh nomor 9 dari Tunas Muda. Apa yang terjadi? Oh, pindah poin 5-6. Nomor punggung 13 ancang-ancang melakukan servis dengan sangat baik diterima oleh nomor 7 diangkat oleh nomor 5 dicoba tadi pelanggaran. Kembali poin untuk Tunas Muda 6-0. Ancang-ancang sudah dilakukan sangat cantik. Nomor 4 nomor 10 tadi menerima. Wow, nomor 9 melakukan penyerangan sangat baik. Pindah poin 7-6. Nomor 1 sudah dilakukan baik sekali. Tertipu tim dari Tunas Muda. Tim out terjadi. Poin tadi untuk Garuda Muda 8-6. Nampaknya kan diawali servis dari Garuda Muda melalui nomor punggung 1 ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan sempurna diterima oleh nomor 20 angka nomor 7 dipukul oleh nomor 9. Oh, tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Wong, tidak main untuk Tunas Muda 7-8. Kembali dari lapangan Tunas Muda nomor punggung 9 bersiap-siap sudah dilakukan. Nomor 10 tadi yang dituju diangkat, dipukul. Oh,
bisa dikembalikan. Pindah poin pun terjadi, 9-7. Nampaknya pemain dari Garuda Muda ini gagah-gagah, ganteng-ganteng. Ya, nomor 5 melakukan servis sangat cantik tadi. Oh, cantik sekali bun dari nomor 2. Tidak ada banding. Poin 8-9. Nomor 18 dari Tunas Muda melakukan servis. Sudah diterima tadi nomor punggung 7. Ditipu saja Tunas Muda. Pindah poin Garuda Muda 10-8. Kembali ancang-ancang nomor punggung 9 melakukan servis sangat baik tadi, namun di luar. Pindah poin pun terjadi, 9-10. Tunas Muda mencoba mengejar ketertinggalannya. Nomor 5 yang dituju tadi akan bertinggal. Tidak masuk. Poin untuk Tunas Muda 10-10. Kembali dari Tunas Muda melalui nomor punggung 2 melakukan servis yang sangat cantik dan indah. Apa yang terjadi di luar? Pindah poin 11-10. Garuda Muda nomor punggung 7 ancang-ancang melakukan servis sangat baik. Woi, diterima oleh nomor 2 dari Tunas Muda di angka nomor 7, dipukul. Pukulan keras pun. Cantik sekali. Poin untuk Tunas Muda 11-11. Nomor punggung 20 Muhammad Apendi melakukan servis sangat cantik. Tertipu. Nomor 5 tadi. Poin 12-11. Rampat, Pak. Kembali. Matahari nampaknya jadi permasalahan. Poin untuk Tunas Muda 13-11. Nomor punggung 20 kembali melakukan servis sudah dilakukan sangat baik nampaknya. Diterima oleh nomor 9 tadi. Cemas. Apa yang terjadi? Teks. Pindah poin 12-13. Nampaknya pertandingan pada sore hari ini sangat-sangat menarik. Bagus sekali. Poin untuk Garuda Muda 13-13. Masih di nomor punggung 10, saudaraku sekalian. Kita saksikan bola diantul-antul ke tanah. Sudah dilakukan cantik sekali. Hampir tertipu dari Tunas Muda. Nomor 13. Pindah poin untuk Tunas Muda 14-13. Nomor 7 dari Tunas Muda melakukan servis sangat cantik tadi. Penipuan diri sendiri. Poin lagi untuk Tunas Muda 15-13. Nomor 7 melakukan servis. Diterima nomor 7 James. Nomor 10 masuk nampaknya. Pindah poin yang terjadi untuk Garuda 14-15. Baik, nomor punggung 3 sudah dilakukan dengan sangat baik tadi, diterima oleh nomor 2, diangkat, dijawab, pukul. Tidak masuk, keluar. Poin untuk Garuda Muda 15-15. Garuda Muda nomor punggung 3 melakukan servis sangat cantik nampaknya dilakukan, diterima oleh tangan nomor 2 tadi, dipukul oleh nomor 9 dari Tunas Muda. Bagus sekali, 16-15. Menuju ke lapangan Tunas Muda yang sangat kita banggakan. Diawali dari nomor punggung 13, sudah siap dia, dilakukan dengan baik. Nomor 7 yang dituju, nomor 3. Nomor 13 dari Tunas Muda diangkat. Cantik sekali, tidak ada banding. Poin 17-15. Dari lapangan Tunas Muda nomor punggung 13 melakukan servis sangat cantik. Poin lagi untuk Tunas Muda 18-15. Masih sama-sama kita saksikan nomor punggung 13 ancang-ancang melakukan servis sudah dilakukan sangat baik sekali. Terjadi perebutan bola di atas net. Poin untuk Tunas Muda 19-15. Kembali nomor punggung 13 dari Tunas Muda melakukan servis disambut tadi oleh nomor 7. Tertipu baik sekali tadi. Poin untuk Tunas Muda 25.
15. 20-15. Sudah dilakukan baik menuju ke nomor punggung 7 tadi. Beda poin 16-20. Nomor punggung 1 Garuda Muda melakukan servis bagus sekali tadi. Hendri. Masuk kamar tetangga. Poin 17-20. Baik, sangat cantik pun dari nomor 2. Poin untuk tunas muda 21-17. Kembali nomor 9 dari tunas muda tadi melakukan servis. Nomor 1 mencoba melakukan pukulan namun gagal. Kembali poin untuk tunas muda 22-17. Nomor 9 dari tunas muda melakukan servis sangat baik tadi. Dituju nomor 10 gagal nampaknya. Poin lagi untuk tunas muda 23-17. Iya, servis yang sangat cantik diterima nomor 10 tadi. Gagal. Melalui nomor punggung 9 melakukan servis sudah dilakukan dengan baik menuju ke tangan nomor punggung 10 tadi. Poin game point untuk tunas muda.